Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum masih memiliki pekerjaan menyelesaikan rekapitulasi Provinsi Jawa Barat, Papua, dan Papua Pegunungan. Rekapitulasi tingkat nasional dikejar waktu, tapi di dalam waktu yang sempit, ada sejumlah laporan keberatan saksi, baik dari Pilpres maupun Pileg. Selengkapnya akan disampaikan rekan Valeri Budianto langsung dari KPU. Valeri, apakah KPU akan patuh terhadap batas waktu rekapitulasi 20 Maret besok? Ya, Zilvia dan juga Fitri, sejauh ini KPU berkomitmen untuk patuh terhadap amanat dari undang-undang untuk mengumumkan penetapan hasil pemilu 2024 maksimal pada besok 20 Maret 2024. Hal tersebut disampaikan oleh Komisioner KPU Agus Melas yang memastikan bahwa besok KPU akan melangsungkan penetapan hasil pemilu pasca melakukan rekapitulasi perhitungan suara nasional untuk dua provinsi tersisa, yaitu Provinsi Papua dan juga Provinsi Papua Pegunungan. Melas menyatakan bahwa untuk Provinsi Papua dan juga Papua Pegunungan, pihak KPU-nya akan melakukan penerbangan pada malam hari nanti sekitar pukul 10 dan diestimasikan tiba di Jakarta pada esok pagi hari dan langsung akan melangsungkan rekapitulasi nasional. Dan masih dibahas apakah nanti untuk rekapitulasi nasional besok akan berlangsung di dua panel berbeda, panel A dan juga panel B seperti yang dilangsungkan hari ini, atau apakah akan dilangsungkan di panel yang sama. Mengapa? Karena hingga saat ini pihak dari Provinsi Papua juga masih terus melangsungkan proses rekapitulasi di Provinsi Papua dan nanti begitu usai barulah mereka akan menuju ke Jakarta. Tadinya sempat dipertimbangkan untuk dilakukan rekapitulasi secara online, ini mengingat semakin dikitnya, semakin singkatnya tenggat waktu yang harus dipenuhi oleh KPU apabila ingin menuruti amanat dari undang-undang, yaitu maksimal pada tanggal 20 Maret 2024. Namun tadi selain disampaikan oleh Agus Melas juga dikonfirmasi kembali oleh Ketua KPU Hasyim Asyari melalui chat aplikasi di WhatsApp yang dinyatakan bahwa memang untuk rekapitulasi secara nasional untuk Provinsi Papua dan juga Papua Pegunungan tidak akan dilakukan secara online untuk menjamin semua mendapatkan kesempatan yang setara, kemudian juga untuk memastikan agar tidak ada provinsi yang diistimewakan. Akhirnya mereka akan tetap memanggil KPU Provinsi Papua dan juga Papua Pegunungan untuk dapat melangsungkan pemilihan dan juga perhitungan perolehan suara di KPU Pusat, yaitu di KPU RI di Jalan Imam Bonjol. Yang masih berlangsung hingga saat ini adalah proses rekapitulasi nasional untuk Provinsi Jawa Barat. Sudah dimulai sejak pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Dan tadi sempat diskor sebentar di sekitar pukul 16. Kemudian saat ini telah dilanjutkan kembali dan sedang melangsungkan perhitungan untuk rekapitulasi perhitungan pemilihan legislatif. Zilvia. Ya, Valeri, di tengah waktu yang sempit ada sejumlah keberatan mengenai selisih suara yang disampaikan oleh saksi-saksi misalnya dalam rekapitulasi Jawa Barat pada hari ini. Nah, apakah ada penyelesaiannya? Iya, Fitri, tadi hal ini juga langsung diutarakan oleh Ketua KPU, tepatnya di panel A, karena memang Hasyim Asyari ini merupakan pihak yang memimpin rekapitulasi nasional untuk Provinsi Jawa Barat. Kita ketahui bersama, khususnya untuk Provinsi Jawa Barat ini lewat satu minggu dari tenggang waktu yang diberikan untuk beralih dari rekapitulasi perolehan suara, perhitungan suara di provinsi menuju ke nasional, sehingga tadi begitu membuka rekapitulasi nasional, Ketua KPU Hasyim Asyari langsung mempersilahkan Ketua KPU Provinsi Jawa Barat untuk menyampaikan keberatan-keberatan apa saja serta kejadian luar biasa apa saja yang terjadi selama proses penghitungan suara di Provinsi Jawa Barat. Tadi kami mencatat setidaknya ada 9 keberatan yang disampaikan oleh Ketua KPU Provinsi Jawa Barat, mulai dari dugaan pelanggaran, kemudian juga dugaan penggelembungan suara, terus juga ada kemudian juga ada TPS gemuk serta pemungutan suara ulang di Cimahi, serta yang utama adalah adanya perbedaan hasil konversi dari formulir C1 dengan aplikasi Sirekap. Hal ini banyak dipertanyakan oleh saksi-saksi paslon parpol yang ikut mengawal proses rekapitulasi perhitungan suara di tingkat Provinsi Jawa Barat. Nah, tadi begitu selesai menyampaikan, Ketua KPU Hasyim Asyari memberikan kesempatan bagi Bawaslu Provinsi maupun saksi-saksi parpol untuk memberikan tanggapan. Apakah Bawaslu ini akan menindaklanjuti, memberikan rekomendasi atau mungkin memberikan saksi-saksi lainnya. Namun ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi yang selama ini sudah diutarakan, utamanya adalah
pada saat proses rekapitulasi di tingkat provinsi, ternyata pihak dari Bawaslu Provinsi Jawa Barat ini tidak memberikan rekomendasi apapun. Mengapa? Mereka beralasan karena pada dasarnya apa yang menjadi keberatan dan juga kejadian luar biasa yang terjadi di selama rekapitulasi Provinsi Jawa Barat ini sudah berhasil diatasi dengan baik, dan hal tersebut juga disepakati oleh saksi-saksi parpol yang hadir dalam rekapitulasi nasional saat ini. Sehingga tadi karena memang tidak ada rekomendasi dari Bawaslu, Ketua KPU Hasyim Asyari memutuskan untuk langsung melanjutkan pada proses perhitungan hingga saat ini, dan Provinsi Jawa Barat saat ini sedang melangsungkan perhitungan untuk pileg secara nasional. Dari total 27 dapil, saat ini berada dalam dapil keempat. Kita akan sama-sama nantikan, Zilvia dan juga Fitri, bagaimana proses rekapitulasi suara nasional, apakah besok sesuai jadwal akan diumumkan penetapan hasil pemilunya, dan siapa saja, tidak hanya paslon Pilpres melainkan juga pileg yang akhirnya dapat memenangkan kontestasi pemilu 2024. Kembali ke Anda. Valeri Berianto, terima kasih atas laporan Anda. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.